menghentikan udara yang ada di Sentul, merasa sangat senang dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan para kader sekalian di Jakarta dalam rangka kegiatan media wisata. Yang paling mengesankan dari Museum Bakti TNI adalah ketika saya belajar tentang operasi Seroja yang sebenarnya terjadi di Timur Timur. Saya orang asli Timur Timur. Di sini saya betul-betul memahami operasi Seroja itu apa, dan saya bisa tahu ternyata operasi Seroja melibatkan banyak warga yang meninggal. Terima kasih. Pengalaman yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, kesenangan yang luar biasa. Kemudian saya sangat senang di sini berkumpul dengan teman-teman, bisa mempelajari tugas-tugas dari TNI secara lebih mendalam lagi. Di sini kami mendapatkan ilmu-ilmu baru di mana UPI ini menghasilkan jenis-jenis barang pertahanan atau senjata pertahanan, di mana menghasilkan ada kendaraan-kendaraan militer, kemudian ada senjata, kemudian juga amunisi. Mungkin itu, terima kasih banyak. Saya merasa ini merupakan pengalaman yang baru bagi saya, karena ini merupakan pengalaman pertama saya ketika menaiki kereta api, dan juga fasilitas yang disediakan juga memberikan kenyamanan bagi kami para pelanggan, sehingga untuk kami yang baru pertama kali menaiki kereta api cepat ini, kami merasa sangat puas. Saya merasa bangga dapat berkunjung ke Museum Bakti TNI ini, di mana saya dapat mengetahui sejarah dari TNI Negara Republik Indonesia. Merasa sangat bersyukur dan beruntung karena pada kesempatan kali ini saya dapat mengunjungi Museum Bakti TNI. Ketika saya mengunjungi Museum Bakti TNI, saya mendapatkan banyak hal baru karena saya dapat mengetahui dan mengenal lebih lanjut dari tugas pokok TNI. Kami, kadet mahasiswa Fakultas Logistik Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan media wisata Nusa dan Java. Salam dari Jawa.